أيا رمضان شوق القلب باد، فعد بالله تشدو والتقينا. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علقي الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان، جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس. Ngadugikeun ngahaturkeun nuhun anu saageung-ageungna jajakalohoeron kasiro ka Mahar Sapira Marhaban TV sareng para donatur anu parantos masihan sumbangsihna kagiatan program dari Mahar Sapira, program Ayam Hidup Ieu Tras tiasa berlanjut. Oge masihan kanu masihana kenging mang kanu manfaatna sing manfaat terus oge kanu masihana oge sing dibalas kasayan ieu ti Gusti Allah ku kasayan anu langkung ageung anu taya batasna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Pak RT ya, Pak RT 01. Alhamdulillah pendistribusian Ayam Hidup sudah kami laksanakan, dan mungkin ada beberapa hal yang ingin Pak RT sampaikan dulu kepada donatur. Terima kasih atas peluang waktunya untuk saya. Ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ya. Donatur dari Sapira. Ya. Non, terima kasih yang sebesarnya. Baik. Ya. Maka dari ini saya sudah diberi apa diberi itu? Ayam hidup ini apa lah? Iya. Semua 4 RT sudah terdistribusikan semua ya, begitu ya. Perasaan Bapak ketika mendapat ayam hidup ini bagaimana Pak? Apalagi kan mau menjelang bulan Ramadan Pak ya. Alhamdulillah itu gembira. Oh, Masya Allah, gembira. Ada buat apa Pak? Buat sahur untuk buat sahur. Keluarga saya gitu. Baik. Alhamdulillah, semoga ayam hidup ini bisa bermanfaat untuk amin. Kita semua Pak ya. Amin. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertepatan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, kami ingin melaporkan kegiatan pembagian ayam hidup yang disalurkan di Kampung Sodong, Desa Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang ikut serta berkontribusi bersama-sama dalam proyek kebaikan ini. Khususnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur Muhsinin Kajian Sunnah Tebet. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada semua yang berkontribusi dalam kebaikan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah semoga kita terus bisa berkontribusi dalam kebaikan ini. Bukan hanya sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.